Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu, hari ini 3 Julai 2022. Nama siapa, Bang? Nama saya Basir. Dari mana Tuan Basir? Saya dari Ampang. Ampang. Ini siapa? Ya, Pakcik lah. Pakcik. Nama siapa kenal. Pakcik? Ya. Hamzah Bil. Dari mana? Ampang juga. Ini girlfriend. Nama siapa girlfriend? Siti Rahma. Siti Rahma dari Ampang, eh? Okey. Apa hajat? Okey, saya datang. Ini saudara lah. Saya datang ni ada hajat. Hajat apa, Abang? Saya nak dapatkan ijazah. Ijazah, okay. Untuk rawat di sini, keluarga saya. Saya difahamkan sebelum dapatkan tu kena buang apa yang tak elok dalam diri. Yeah. Tapi saya rela. Okey, apa sebelumnya ada masalah? Okay. Yang mana ke? Nak cerita sikit. Yang baru ni isteri saya. Kenapa dengan isteri dia tinggalkan saya? Dan sekarang dia dah tuntut di mahkamah syariah untuk berpisah. Berapa lama dah bang kahwin? 9 tahun. Saya kahwin lewat. Ada anak kan? Seorang. Ya, apa punca dia saya pun tak nak dengar itu nanti abang ada lepas ijazah, abang usahakan dengan ilmu ni. Sama dengan izin Allah lah. Okay. Bila cakap pasal kahwin ni, rumah tangga ke, girlfriend ke, kadang-kadang ada pihak ketiga tak suka. Tak suka kita. Dia buat kita ilmu pemisah. Yes. Tanpa kita sedari. Okay, contoh macam abang. Berapa tahun dah kahwin? 40 lebih. Okay, contoh. Selalu masuk Facebook, contoh buat gini, bini buat gini, sama gini kan, contoh lah, contoh, tak macam mana lah bentuk lah. Pergi holiday, ambil gambar, ada orang mata merah. Walaupun dia tak kenal kita, celaka betul, kena romantik kau tua-tua ni Contoh, dia ambil gambar, screenshot, dia apa save ke, dia hantar bomo. Mesti orang, dia sifat manusia. Ada kalanya pula ini jangan jangka sama saya cuma cerita. Ya, betul. Kadang-kadang ada pihak nakkan isteri kamu. Dia buat gaduh, bercerai, dah putus dia. Harga dia aku punya. Contoh. Ataupun ada perempuan lain nak dengan kamu. Nak ceraikan isteri. Awak saya punya. Ini dia panggil ilmu pemisah. Jadi nak buat macam mana? Dah belajar nanti kita ajar. Ilmu Allah ni luas. Pertama ilmu Allah ni unik. Macam unik dia apa saya kata tadi? Bila dah ijazah hari ni, dah boleh rawat diri sendiri, dah boleh rawat anak isteri. Dah boleh bersihkan rumah, boleh pagar rumah, pagar diri. Tak payah pergi sana sini buang duit ribu, nak pagar rumah bayar ribu, bayar ribu. Okay, tahu tak? Kita masuk YouTube ni ikhlas Ikhlas. Jadi itulah keunikan ilmu Allah. Ada cerita yang lain nak sambung ke? Tak ada. Itu ya tentang masalah isteri saya lah. Nanti saya ajar kamu apa saya cerita. Okay, contoh. Bila dah ijazah, kita mesti nak tahu kenapa isteri saya jadi gini. Tiba-tiba berubah 9 tahun. Betul? Kita cek lah. Betul tak saya cakap? Ada orang nak ataupun ada orang anyain. Kita boleh cek. Saya ajar. Kadang-kadang maaf tengok dekat YouTube saya. Contoh bila rawat dekat Tabib Adam je, lain tak ada. Saka sihir. Nanti kamu cek sihir lah. Betul tak cakap? Cek ada saka tidak? Cek sihir nanti. Betul. Jadi kalau kita dah mohon kepada Allah, Allah dah bagi petunjuk. Tak yakin kepada Allah juga. Tak berjaya juga. Sama juga kalau nak buang saka, kita pun tak paksa. Buang saka, kata 50. Rawatan, sihir. Contoh, saka ada 8 ke 10 ke 1000 ke. Harga dia sama, kata 50. Sihir ada banyak jin setan iblis, tetap 50 ringgit. Dalam rumah, luar rumah, kalau ada kebun pun, kalau rumah ada 10 biji pun, kita bersihkan, free. Mahal juga. Ada yang komen, mahal. Dia senang. Kalau mahal, ada lagi lebih mahal. Apa dia kak? Ada lagi lebih mahal. Boleh saya ceritakan kak berapa mahal juga? Ada beribu pun saya ada pernah tengok. Belum pernah.
Tapi maaf cakap lah, saya cakap senang. Kita bukan nak dekat riak, tak boleh bongkak. Kalau mahal, abang kan jangan datang. Kan? Betul bang? Kalau mahal jangan datang, apa datang? Saya dah cakap dah. Buang sihir, 100 jin ke, 1000 jin ke, RM50. Rumah, luar rumah, kalau ada kedai ke, kebun ke, kita bersihkan sekali. Free. Saka, kalau ada 1000 ekor pun, tetap 200.5. Kat kebun ke, kat rumah ada saka-saka simpan lagi, pun kita kaup, kita hancurkan, buang. Matikan terus. Tetap 200.5. Bukan kira ekor. Kalau mahal, abaikan. Jangan datang dah, senang. Tak payah gaduh. Bila? Dah, 2 bulan je. 2-3 bulan je payah saya buat itu. Saya masalah. Untuk suspek saya kena jimat ni. Tunggu buang. Jimat ni saya tak kena buang. Ada beli herba dulu? Ah, semua ada beli. Cuma baru-baru ni lah. Doktor tak kata saya kena jimat ni. Abang yang masalah kena jimat ni. Doktor cakap lah. Lagi? Memang kena jimat ni dia tu. Itu dah hypo kan. Memang doktor terbangun. Dia tengok, dia test, dia bangun tengok. Itu orang dah collab dah. Saya tak lagi. Dia buat makan gula. Dia ambil gula. Saya memang rapi. Dia buat makan mana-mana mana. Okey. Abang, kalau tak nak itu, pusing minum. Pusing ke sana lah tengok. Pasal apa kita masuk YouTube ni? Okey. Akak apa masalah? Saya ni saya memang ada darah tinggi. Kaki saya ni bengkak daripada bulan puasa itu hari. Tak mau susuk macam ni. Asalnya jual minyak panas. Ini dah baik. Ini tak ada masalah kan. Kena minyak panas. Mula-mula juga minyak panas lah asalnya. Sebenarnya kaki ni sakit sebelum kena tu lagi. Bila kena minyak panas tu, sinilah sakit kan. Dia okey lah, ni dah baik. Tapi masalahnya pergi X-ray, tak ada patah, tak ada apa. Tapi doktor pun tak dapat nak cari. Dia kata kalau dia sebelah ni je, sebelah tu tak ada. Kalau kaki ni bengkak dulu ni, bila picit ni tenggelam sampai sampai sini dulu. Ni dah dah banyak, ni dah susut dah kan. Doktor tak tak dapat nak cari. Apa sebab dia? Okay, kalau tenggelam, yang saya tahu dia panggil beri-beri. Banyak makan nasi. Dia panggil beri-beri. Okay. Dulu awak sini tu dah pernah masa tu belum. Belum lagi lah. Oh, belum. Barulah selepas baru kena. Saya rawat tu saya sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni mahal ke kak bayaran sini dulu rawat? Kalau mahal saya tak datang lah lagi pun. Okay, ini rawatan susulan. Kepada netizen ya. Bila dah rawat sekali, dah buang saka sihir, susulan kita cas RM50. Saya ada buang saka sini. Mahal ke bang? Mahal jangan datang dah. Pergi tempat lain. Bukan kita halau eh. Mahal abaikan, tak payah datang. Dah. Tak cakap gaduh-gaduh pening kepala. Okey abang, jangan tak lutut dalam hati zikir, ikhlas nak buang semua ya. Air nak pegang. Lutut air. Okey, ikhlas nak buang semua eh. Okey, abang punya kes kedua. Abang kena dengar, akak kena dengar. Kenapa cakap dua? Ni kes suami isteri. Ah, dia betul. Kalau rawat dia seorang, tak rawat isteri pun tak boleh. Ibarat tepuk sebelah tangan tak bunyi. Jadi kena rawat dua-dua. Jadi pandangan abang macam mana? Dah 2 minggu, 3 minggu saya tak jumpa. Ya, saya tahu tak jumpa. Walaupun tak jumpa 2 minggu. Dia tak nak jumpa saya. Dia kata kalau saya jumpa dia, dia akan sakit. Sekarang dia dah payahkan anak-anak. Dah payahkan semua. Dia nak cerai kan tak? Dia nak rawat isteri sekali ke tidak? Boleh. Banyak kan? Dia buat dua-dua. Tengok awak benci. Betul? Dia cerita lah. Bukan, dia bukan, dia bukan benci. Dia kata, dia alasan dia kata, saya tanya kenapa tak boleh jumpa abang. Dia kata tak boleh jumpa abang. Kalau jumpa abang, dia akan sakit. Dia memang ada sakit. Dia macam janan dia lelong. Ya, memang sakit. Dia kata dia lelong ni sebabkan saya. Sebab amalan saya. Ada buat amalan? Saya tuan cakap saya ada buat orang. Berubat orang. Jadi tengok YouTube saya. Dah tengok YouTube saya. Okey. Bila awak tengok YouTube saya, apa komen abang sebagai perawat? Adakah kesyirikan yang saya buat? Tak ada. Amalan yang saya rawat orang tu? Tak ada.
Memang tak ada. Jadi sebab tu saya datang sini. Ya. Sebab tu saya datang sini. Okey, jadi dari penangan isteri kamu ibarat dia kena tempias. Betul tak, bang? Sebab tu jadi bagus belajar sama isteri. Dulu ada ilmu. Orang hantar apa tempias pun tak kena. Sebab apa dia dia mula elok. Sejak dia jumpa seorang perawat ni, langsung tak nak jumpa saya. 4 hari. Sedangkan abang perawat. Dia jumpa perawat lain. Dia tak nak nengok. Dia kata kalau saya rawat dia, dia tangan dia sakit, dia kata okey tak apalah. Dia kata dia nak rawat kawan dia lama. Tak apalah, kawan awak perempuan ya, ustazah Tafiz. Ustazah Tafiz. Tak apalah, pergilah. Itu dia pergi. Lepas dia jumpa tu 4 hari tak balik. Saya tanya, tak balik terus. Tak balik. Call tak jawab, WhatsApp tak jawab. Saya terpaksa buat report polis. Saya beritahu adik dia, saya terpaksa buat report polis sebab 4 hari tak balik ni. Takut jadi apa-apa. Yalah, betul lah. Memang saya tak rasa. Sampai sekarang tak nak jumpa saya. Awal ni memang dia tak bagi saya jumpa anak. Dia tak bagi. Dia suruh tukar sekolah semua. Saya rasa tak boleh. Bagi saya reason yang kukuh. Kenapa perlu pindahkan sekolah anak? Dia kata kenapa nak cerai tiba-tiba? Dia kata saya ni banyak dia, dia balas WhatsApp, dia kata saya nanya dia. Cuba buat terang kat saya. Apa yang saya dapat kat awak? Kita tak pernah bergaduh. Gaduh sikit-sikit tu biasalah, asam garam itu aja. Tak pernah. Awak pun tak masak tak apa. Abang beli. Beli nasi bungkus bawa balik bagi awak kan. Awak tak payah masak sebab dia jalan melelung kan, takut dia jatuh kan. Tak ada. Sejak dia jumpa. Dia tu dia suruh saya rawat dengan ustazah tu. Saya tak nak, saya cakap. Dia tanya saya, kenapa? Sebab abang dah mimpi ustazah tu ada satu lembaga hitam di sebelah dia. Sebab tu saya tak nak. Abang cakap terang, abang tak nak. Itu je. Sebab sekarang dia kata saya ego lah apa sangat. Tak, bukan masalah ego. Abang mimpi. Itu je. Kalau abang mimpi, itu memang betul lah. Abang tak nak, abang tak suka. Okay. Abang sebagai perawat jugalah. Kamu sebut nama perawat apa kan eh? Cuba scan saya. Adakah saya pakai kandang? Ini saksi. Scan tak pasal izin kan? Rasa tenang. Ya kadang. Rasa tenang. Diri saya rasa tenang. Jadi orang yang tak nampak dalam YouTube di luar sana cakap saya ada pakai jin. Lagi bagus. Apa kamu tolong scan. Scan juga. Apa-apa. Ini kita siapa netizen cakap saya. Kalau dapat saya kalau kadang saya kamu pun takkan diri. Betul bang? Betul bang eh? Betul. Apa yang kurapat dalam? Apa yang curi dalam? Tak ada apa. Tak ada apa. Okey, dikit-dikit ni kita matikan pasal apa, kita masuk YouTube. Masuk YouTube tak boleh ada bunyi-bunyi. Tempat handphone ringing pun tak boleh. So bunyi-bunyi nada ring pun tak boleh. Itu kita kena matikan. Tak ada yang ring, aku tak matikan lagi ni. Okey. Nak saya usut langsung dikit. Ikhlas bang nak buang apa-apa ya. Bismillah. Tadi apa orang rasa? Rasa macam gerak, rasa ada tu. Ada rasa lah. Gerak, rasa macam kosong lah sekarang ni. Cuma nampak lega tak? Alhamdulillah.
Boleh ringan ke berat ke? Tak ada. Okay. Maaf ya, ya, itu cuma bertanya. Ya, karena tes ilmu bang ya. Mana senang berubah? Cara abang ke cara saya? Cara sini senang. Cara saya yang lain. Nah, kita nanti kalau dengar ke abang ya. Abang, ya? Abang udah dua kali tanya gini kan? Senang ke susah ini? Abang cerita bang, apa yang abang rasa, abang dah boleh nampak ke? Ramai. Cerita. Tak apa. Kan semua perempuan ramai. Beratus-ratus saja. Jadi ada sesuai. Dua ada. Tiga saja. Apa yang dua tiga? Tiga yang laki-laki. Lain tu semua perempuan. Siapa mereka-mereka tu bang? Saya tak kenal. Memang tak kenal. Saya tak visit dua juta tak je. Kenapa tengok yang kita boleh tahan? Okay, bila tengok tu, kadang-kadang orang akan cakap kadang. Bukan kadang, orang kata kadang-kadang bukan. Dan tak faham. Ini semua utusan Allah, bukan saya panggil. Saya tak panggil. Ini semua atas, orang kata atas keredaan Allah. Untuk hidayah, bukan ada apa jampi tu pun semua mengabut. Saya tak pernah panggil. Ini Allah yang utuskan. Ini saya buat cakap riak, tak berbongkak. Saya dah rawat orang 27 tahun. Ya, ada hari ini. Tak ada sikit. Tapi salah seorang daripada itu dia pula besar. Itu saya tahu. Yang dua lagi saya tahu. Saya tak berani kadang nak tanya-tanya. Kalau abang boleh tanya, interview tak apa lah. Kita nak kongsi pula. Saya tak nampak tu saya tak. Yang nampaknya daripada orang yang ada, mata ketiga lah ataupun pancak indera ataupun dia panggil kasyaf lah. Mata batin kata orang tu kan. Saya tak nampak. Jadi orang cerita, saya dengar. Jadi kat saya pun tak nak pakai. Sebab Cik Hamzah ni dia dah boleh nampak darat. Dia boleh nampak darat. Lagi bagus boleh cerita. Takpelah kita kongsi biar netizen faham. Siapa benda-benda gaib ni, dia contoh simple je lah. Allah nampak. Malaikat nampak. Syaitan jin iblis nampak. Angin nampak. Tapi ada yang segelintir tak percaya. Benda gaib. Allah dalam firman dalam Al-Quran wujudnya iblis, asalnya malaikat. Yes, contohlah kita baca Al-Quran, iblis yang baca Al-Quran dulu sebelum kita manusia. Betul. Nah, pernah tak baca ruqyah? Kau baca pun salah lah bodoh. Betul bang. Salah sebut ai huruf tu pun. Dia pun betegu ni. Cuba bayangkan. Ini bukan nak menidakkan Ya, betul. Ramai dah cakap macam tu. Jadi kita pakai guna batin, dia tak boleh buat apa. Mau cakap, saya pernah cabar. Sikap-sikap jenis iblis ni, masuk badan saya. Kalau boleh tembus, masuk. Tak boleh masuk. Sebab tu kita zikir dalam roh. Kita guna zikir roh. Bila roh kuat, bercahaya, mana dia boleh masuk. Betul. Nah. Tapi ada yang tak percaya pun. Mana ada zikir dalam roh? Ada zikir kat mana? Sebab tu kena belajar. Bukan saja syariat apa? Fardu'ain syariat. Kita ada hakikat syariat makrifat. Dalamkan lagi ilmu ni. Baru kamu faham apa itu ilmu Allah. Tajul Muluk. Kitab Tajul Muluk. Nak dengar? Pernah belajar bang Tajul Muluk tu? Bila satu hamba Allah ni mengajar kita, satu potong ayat dia tu sekarang sampai seminggu tak habis. Upasan dia tu. Betul bang? Betul. Kita juga takkan satu ni panjang cerita dia. Orang yang faham akan faham. Yang tak faham tak faham. Ya, apa benda merepek. Sebab kamu tidak ada ilmu. Okey, kita rasa lega ringan Alhamdulillah. Okey, sekarang saya nak masukkan aura balik. Ha, iyalah. Okey, cuba rasa Bila masuk aura ni, akan rasa sejuk. Syukur.
sejuk. Dalam sejuk. Dalam sejuk. Dalam sejuk. Dia masuk balik. Okey, apa abang nampak tadi saya masuk abang? Ah, ni kongsilah, kongsi, kongsi. Dah masuk. Ha? Dah masuk. Dah masuk. Ah, setakat itu saja. Kalau aircon ni sejuk lain. Ya. Yeah? Aircon ni sejuk lain, yang dalam sejuk lain. Tak sama. Ya, macam apa nampak? Ya. Yeah? Betul-betul padu. Padu. Kita bukan main-main, kita buat sungguh-sungguh. Kita bukan mahal cakap, bukan kerana yang ada cakap, oh ini orang biasa RM50. Orang kaya-kaya bergatuh beribu. Pergi tanya, kita sini macam-macam orang. Sama ke cara dia? Mahal dengan datang dah. Betul. Susah nak cari orang, susah nak cari manusia. Eh, macam mana saya cakap, antara jin, setan, iblis yang paling dahsyat, paling jahat adalah manusia. Mereka lah yang panggil jin, setan, iblis untuk mengganggu manusia. Betul? Manusia itulah. Manusia sendiri. Lebih abang eh? Kita okay, balik telefon, terima kasih. Okay. Abang nyatakan ke akak kita dulu? Saya ke mana? Minta tuan dia abang, cik mana? Buang ke cik mana je lah. Abang nanti okay. Cuba rasa. Saya tarik apa yang abang rasa. Ataupun abang boleh nampak, abang tengok apa saya tarik. Ini pun tukar rawat. Kalau boleh tengok, kalau boleh rasa, tengok. Ini bukan ajaib pada saya. Ini semua ajaib pada Allah. Ikhlas lah sikit. Ikhlas. Assalamualaikum. Apa saya kurang buat? Ini kat rumah eh. Yang saya ambil ni pun kat rumah. Bismillah. Ini dalam diri dia bapak. Saya tak mau ambil barang ni dulu. Ya? Ada orang bagi tapi saya tak nak ambil. Apa benda kita lah. Kita tak tahu benda apa abang ambil, nak ambil. Berapa tahun dulu dia tak ambil. Bukan kerana saya tak yakin, tapi tahu lah waktu bujang kan. Waktu bujang saya tadi, benda tak boleh ambil. Ini barang ni pahang punya ni. Pahang punya? Pahang punya barang ni. Pahang tu siapa punya? Bapa Datuk Kenali pada mulut. Datuk Kenali pun? Saya tak tahu tadi. Ini barang apa? Saya tak nampak. Tak beli. Ha? Di Sabtu tu lah sepanjang tuah punya. Ya. Sepanjang tuah punya bukan. Saya tak bersimpan. Nak simpan ke punya mana? Pulang apa tu nanti. Itu Datuk Kenali ni dengan Datuk Antua. Datuk sepanjang tuah pun. Apa nak? Kalau dia bagi saya simpan je, bolehlah saya simpan. Tapi janganlah masuk. Saya masuk boleh eh? Haa, simpan. Okey, sebab kerja mana? Ini saya tarik ni apa yang ada dalam eh. Ha. Ini ilmu Allah eh. Apa Allah, kita pakai satu sampingan kita betik keluar. Apa gunanya itu tu? Ah, saya tak tahu. Dia nak balik saya kasi apa dia? Apa yang tu sok? Ha? Kau jadi beban tak ayah tak? Kalau misal misalkan tadi saya tak naklah tu Haji beban. Kalau walaupun dia macam ni. Saya kupaskan eh. Ha, ni pun tukar rawat. Bila kita nak sesuatu kita ni bukan kadam eh, kita bukan kadam. Contoh Tok Kenali bagi ke ialah semalam tua bagi, taruh luar. Bukan kita masuk dalam badan. Masuk dalam jasad, orang nampak apa? Orang akan fikir kita kurafat. Betul? Nanti saya dibawa kurafat dia. Jadi dia ambil benda ni, saya taruh kat rumah abang. Boleh? Jadi saya masukkan balik tadi? Ya, ya. Tarik keluar lah. Tak nak buang. Ha? Bukan buang, kalau abang bukan saya kesimpan kat rumah. Tapi kalau rumah tu jadi panas, pun tak guna, mana nak? Selama ni ada siapa kat rumah? Panas ke apa ke? Tak ada? Rumah sewa tadi. Tak, sekarang ni pada saya, sebab kita ni akan balik kepada pencipta. Buat apa kita nak jadi beban-beban? Jadi, itu pun dah jauh-jauh kat akhirat nanti. Jadi semua buat apa? Tak payahlah. Tak, saya tinggalkan kat rumah je ataupun jaga rumah. Tapi jaga rumah pun rumah sewa kan? Rumah sewa. Rumah tu masih. Kalau nak tukar cincin, cincin ada. Tak ada cincin. Saya ada cincin. Saya ada cincin dia pakai semua. Kalau letak dekat rumah Taman Pakcik macam mana?
Itu rumah tu orang sewa. Rumah saya tapi orang sewa. Rumah takutlah taruh situ. Nombor 12 Jalan Jujur 2 Strok 3 Taman Bakti. Kau tengok saya hantar balik situ eh. Jangan wait dekat saya pergi ambil pula. Saya tak heran benda-benda ni. Saya tak main benda-benda ni. Benda tu tak datang mana-mana. Saya tak tahu lah apa hasiat dia. Cuma kalau boleh. Okey. Saya ambil dulu balik tadi. Okay, abang tanya ni apa hasiat-hasiat dia untuk abang? Tanya cara batin, cara firasat. Nah, kalau abang ada ilmu boleh tanya, gunakan. Apa hasiat dia? Hasiat ni sebabnya kena dia menjaga dan bertabat diri saya je lah. Yang saya kadang boleh buat-buat dengan tu. Dan taban, insyaAllah atas bantuan dia orang je lah. Bantuan benda-benda ni semua. Okay. Bukan apa, tapi yang berkuasa itu saya Allah Tahu tak abang yang kita buat amalan ni semua zikir dalam hati, kita direct oleh Allah. Allah mana nak direct Allah ke nak minta pertolongan? Direct Allah tak. Benda macam ni saya takut besok kita nak kembali jadi susah. Gangguan. Saya boleh kat rumah jaga rumah je lah. Jaga rumah dia lah. Kita tengok abang saya hantar Assalamualaikum. Ada lagi tak? Besar ke sana abang? Rumah abang. Okay, sekarang abang pergi tengok kat rumah abang tu. Nombor 12 ke apa tadi. Tengok ada tak? Ada tak kat rumah? Terang. Terang. Rumah saya tu sebenarnya disihir oleh orang sebelah. Tak apa. Tapi rumah saya dulu, rumah tu saya kena sihir teruk tu lagi. Sebab tu bila kita tak ada ilmu, kita pindah mana pun dia tetap ikut. Ya, betul. Abang pindah Amerika pun dia ikut. Mana pun dia pergi. Saya tinggal ke rumah tu, saya sewa rumah lagi. Tinggal rumah tu lah, sewa rumah dia. Bila tak ada ilmu ni masalah. Dol, cuba ada ilmu. Dia yang pindah. Kita bantai dia balik. Saya tak paksa suruh belajar. Dia kalau ambil ijazah berapa tu ni? Perempuan dah abang kata dia 380. Apa dia? 380. Ambil ijazah. Perempuan? Kalau lelaki? Kalau lelaki? Ini susulan dulu. 440. Sebab lelaki ada pakai belangkon. Perempuan tak ada. Dia tak kira tu belangkon. Lelaki 20. Lelaki berapa ambil je tu? Lelaki 440. Ambil dah. Kau nak ambil. Esok payah nak ulang-ulang lagi. Dia kurang hitam manis dulu buat apa. Okey, tak apa. Saya lepas kerja manis dah dulu. Dah habis kerja manis dah buat apa. Okey, saya masuk. Kalau abang tengok, apa yang masuk, abang tengok. Kadang-kadang orang tak percaya apa kita masukkan. Maksudnya yang masuk jin setan ni boleh. Ya tak? Sula. Apa abang nampak? Apa abang rasa? Cerita kepada netizen. Daripada sana. Benda dia datang dari Mekah. Benda apa? Cerita apa? Daripada Kaabatullah ke Belati dia datang. Datang daripada Kaabatullah ke Belati dia datang mana tu. Daripada Kaabah. Kita mohon pada Allah. Yang Allah bagi. Masuk seluruh. Apa rasa? Apa rasa sekarang? Sekarang macam rasa kita duduk dalam aircon ke macam mana kita dalam itu. Di dalaman sejuk. Dalaman. Oh tidak, dia ni selalu panas satu. Benda dia tadi lah. Panas. Benda dua tadi. Saya tak nak sebut. Biar saya tarik keluar, abang nampak sini. Saya tak tahu apa kat dalam pun. Yalah. Emang Allah ni apa yang ada tak elok, ya, apa-apa benda yang mendampingi kita, semua keluar. Itulah ni. Berat yang awak bawa selama ini. Berat. Tu telinga dia tu korang dengar tu. Kiri kanan. Telinga tak dengar tu yang kiri mana? Kiri kanan. Telinga kiri lah. Syah.
cakap lagi jauh. Dengar tak? Tuh. Dengar tak? Dengar. Hmm. Mana jelas sekarang ke jelas dulu? Jelas sekarang ke? Jelas lah sekarang. Sekarang lebih jelas lagi? Jelas. Alhamdulillah lah. Susah ke sana bang Imam Abah ni? Imam Abah ni, medik pun kita boleh rawat. Dengan izin dia, insyaAllah. Izin Abah. Nak nampak sendiri kan eh? Walaupun kamu sebagai perawat, tengok suara kita. Mohon pada Allah, niat. Kun, fayakun pada Allah. Dah, Allah yang menyembuhkan bukan kita. Kita cuma beramal. Mohon pada dia. Dah. Yang menyembuhkan Allah. Bisa kata tak sembuh, pun izin Allah. Dia tak izinkan. Mungkin ada sebab kenapa Allah tak izinkan. Ibarat tengok cermin, tanya dari sini. Apa dosa silam yang kita buat, tak pernah tobat dosa dengan dia. Kita masih tobat sampai Allah terima tobatan kita. Kun. Jadi, okey dah sekarang. Rasa okey. Rasa lega lah sikit pada tu. Okey, tinggal buang benda ni. Simpan buat apa? Di rumah terang kan? Okey, jaga rumah lah. Okey. Fikir nanti apa bawa okay. Kak eh. Abang nak tengok apa yang ada pada kakak pula. Kat kaki dia eh. Memang penyakit. Ha? Memang penyakit. Penyakit? Ha. Yang ni? Ini kesan mainan sihir. Yang dekat rumah pula eh? Yang rumah sewa sekarang ni? Ha, sama. Kesan mainan sihir. Kalau tak ada lagi, cakap tak ada lagi. Tak ada, kursi dah. Habis. Okey, eh? Eh? Ini kalau abang tengok, bakal jadi perawat juga kan? Perawat ilmu ni lah. Perawat itu, eh? Ini, kita tangkap dalam badan, dia tahan. Yang ini, kita tangkap kat rumah semua. Keliling rumah, dalam rumah. Apa yang dah sihir-sihir, dia cabur ni. Buang, hancur kan? Eh, 3-4 kali, sampai dia ambil, dah tak ada kan? Itu baru rawat. Bersih. Susah ke senang kok? Kalau nak ikutkan rawat ni, tak akan 10 minit pun. Cuma jangan meracau. Dah, itu makanan yang ada bekerja. Kena sabar juga, RM5 juga. Okey, cuba picit kakak lagi. Sakit lagi. Dia... Di dalam ni okay, bila pijak kan, bila pijak kan tu dia sakit. Tu kata doktor. Dia bakal jadi perawat. Kita operate. Kita boleh operate. Guna batin. Kita makrifat kita potong tapi bukan potong betul pun. Okey, cuba kak rasa saya potong. Abang tengok eh. Terbelah ke tiap kaki akak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Belah tak bang? Nampak eh? Saya buka eh? Tulang. Okey, apa abang nampak dalam tu? Yang sakit kaki dia ni? Tulang. Saya tarik eh? Bisa tu kak ya, kak rasa eh? Syulah. Rasa panas. Nah, dengar abang. Nah, sini sikit. Syulah. Tuan guru ni, urat ni tuan guru. Panas lagi kak? Dah. Okey, rasa eh? Dia masukkan. Rasa eh? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kak? Sejuk. Okay, abang tadi sebelah kan? Dah tutup balik. Ada belah lagi kak? Dah tutup balik tadi. Dengar dah. Abang. Tulang yang hitam tu dah tak ada. Saksi. Kenalan awak sendiri ya, kalau kenalan saya kan? Kalau kenalan saya, orang cakap angkat semua ni. Tak ni. InsyaAllah dia turun lah. Mudah-mudahan. Ini Imam Allah. Kun fayakun. Okay. Abang boleh nampak
saya nak tangkap mata buaya. Okey, abang, abang jadi perawat. Ni bukan nak uji abang ilmu. Kita nak kasi abang faham. Antara ilmu abang, ilmu kita bawa ni sama, cuma cara berbeza. Cara berbeza. Okey. Tentang saya tangkap mata buaya. Assalamualaikum. Nampak abang? Kotor lah. Nampak sikit lah. Okay. Betul lah benda ni. Apa? Ni saya uji, test. Pasal apa? Kadang-kadang nak yakin kau. Aku susah. Mana boleh tangkap ni? Panjang buat. Ada yang ni. Okay. Okay. Saya nak bakar dia. Tengok eh. Tapi dia tak salah. Dia tak salah. Tak salah. Kita buang ke mana. Yang salah jadi untuk bagi bersenah. Dia tak salah tak apa. Lagi? Saya pun ada kadang buat macam tak tu. Ada. Ada lagi tak? Tak ada. Dia tak salah. Saya nak test dia pasal apa? Kita guna mulut bakar. Amos. Tidak ilmu Allah. Unik. Kadang orang tak percaya. Tak belajar, tak tahulah. Nanti awak dah belajar baru awak tahu. Baru awak faham. Lebih-lebih tak? Ada kawan yang boleh nampak. Okey. Saya kasih. Ha, ni belum ijazah eh. Saya pinjam dengan ilmu saya. Dia boleh tangkap. Sama ni awak boleh tangkap juga tak? Boleh ke? Boleh tak terbawa dia. Ha? Tak, sekarang dia pinjamkan. Abang tangkap Andu Raya yang zalim, niat yang zalim. Saya pinjamkan eh. Assalamualaikum. Okey, bila saya pinjamkan abang nampak apa? Tangkap Andu Raya. Niat abang nampak apa? Tangkap gini. Tengok depan. Tangkap yang zalim ni. Ya, tepi sungai ni. Ha, tepi sungai. Ha, tepi sungai. Ha, ha. Tak nak buat apa, nak bersenang kan ni. Tak salah lepas lah. Ni Zalim, Zalim tak Zalim. Ni yang Zalim. Ni yang Zalim. Dia mengganggu nelayan-nelayan tu. Okay. Okay, sekarang saya tak nak buat. Saya nak abang buat kalau pakai mas. Niat api. Macam naga tu. Yang macam berpikik. Bayangkan dia lepas. Macam naga ke api tu kan. Kepala kepala, kaki. Buat tiga kali. Cuba abang tengok. Boleh. Abang tengok. Dia yang tidak belajar dia lebih yakin. Dia dah buat. Lagi abu. Okey. Selalu kita ditangkap oleh bomoh dukun pawang serang kita balik ke tolong orang betul? Okay. Pernah tak ada bomoh serang abang selama ni? Tak tahu saya tak pasang tapi ada orang beritahu lah. Ada orang marah Allah je. Okey. Okay, ambil orang yang marah ni eh. Abang tengok. Tu barang warna pangkat tu je barang. Boleh tangkap ke tak? Kita boleh musnahkan dia pun. Mana musnah? Tadi pakai api kan? Okey, sekarang awak pakai pedang. Niat pedang pancung. Ya, yeah? Bila pancung gini. Embus. Cuba buat. Abang tengok. Tapi pedang tak boleh tadi. Tak ha? Dengan pedang tak boleh. Dengan pedang tak boleh. Tak boleh. Dengan apa tu boleh? Cahaya. Dengan api ke? Dengan ya, pakai cahaya. Pedang tak boleh. Tiga kali. Lambat. Oh, tak cukup kuat power. Memang. Habis. Ha. Okey, sampai balik rumah saya. Kena berlatih lagi dah.
Bukan saya cakap dia tak tahu. Ini ilmu Allah. Kita tak belajar, kita tak tahu. Tak belajar, kan? Ini bukan cakap riak. Sebab tu kalau kamu tengok YouTube saya kan, Sejabar Bomo Dukun Pawang, bukan dalam Malaysia, bukan Sentara, bukan dalam dunia, seluruh dunia. Bukan nak cakap saya kuat. Sebab apa saya marah mereka sisi orang. Itu soalan saya. Itu yang saya sampaikan. Ada ni dia cakap saya sombong buka riak, nak cabar orang semua. Eh, cabar Dukun Pawang yang ramai orang hitam. Okay bang, kalau tengok atas, bukan feeling atas luar ni, apa dalam antara CSA tu dia benda tu. Macam-macam mereka. Macam-macam benda tu. Semua tak boleh masuk. Kaki panjang, tangan panjang, rambut panjang, gigi pun panjang mana dia. Okay. Kalau tengok saya musnahkan dengan ilmu Allah. Ada satu yang gigi panjang satu lagi. Dan nafas. Kekuatan manusia ilmu kita buat dan nafas bukan sudah. Tak mesti ya. Nah, ini kira hari pembersihan. Okey kak, rasa lega kaki? Dengan? Nak cuba diri ke pijak-pijak? Tak ke sakit lagi ke? Dia yang ketat sini ni ketat atas ni kan. Ha, yang pijak dong ni. Nampak tu dah kecut-kecut. Okey, lu boleh saya longgarkan yang ketat. Dia kurang lah. Tadi ketat betul. Kuat sikit. Alhamdulillah lah. Okey, apa nak pasal netizen di sana kak? Abang nak cakap dulu. Assalamualaikum. Saya nasihatkan sesiapa yang mengalami perkara-perkara yang kita tidak tak boleh nak teruslah pergi doktor ke apa semua tak baik, datanglah sini. Saya dah 2 kali datang sini, saya tahu macam mana. Tak ada mahal. Ada tempat lagi mahal pada ni. Lagi mahal berapa kat tempat lain? Ya, beribu pun ada. Anak saya pernah kena sisi ni, dia pergi 2 hari je. Sampai 2-3 ribu kena. Tempat tak ada cerita, nama tak ada cerita. Tak ada cerita. Itu cara dia, saya cara saya. Tapi saya nasihatkanlah. Bab perubatan tradisional dari sini yang saya tahu tak ada apa-apa guna benda-benda yang tak baik. Datanglah sini. Tak ada guna benda-benda yang macam mana yang sirik. Saya pun tak faham yang syirik. Tak ada. Saya dah 2 kali datang sini, saya tahu macam mana. Ini pun kaki saya sakit, tak baik dengan perubatan moden, saya datang sini. Sebuahkan apa kak? Hai, semoga Allah kita berusaha. Tapi cara kita nak cari usaha tu biarlah usaha yang betul. Tu je. Okay, abang boleh ceritalah pengalaman abang nampak apa kita buat kan. Walaupun abang yang setakat apa setakat kan macam mana. Abang nak tahu apa yang abang nampak, apa yang Tok Adam buat tadi. Sebab sama je. Betul lah tu dah buat. Tak ada benda yang kurang. Tak ada mana pula datang pura pet dia ni. Mana boleh datang. Saya benda-benda ni saya tahu. Saya kawan dekat Mekah tu orang dah tunjuk saya benda ni. Ada orang bagi tahu saya ni. Lama berapa tahun dulu dah. Saya pergi ke Mekah, saya rujukkan perkara ni pada orang tu kata, hamba Allah tu kata betul. Jadi pun kata, ya Allah tu kata, apakah ilmu saya punya sikit kau bagi ni, kalau salah kau matikan aku lah sekarang dekat Kaabah ni. Tapi kalau betul, itu baik yang saya bawa balik. Ni okay. Macam ni lah. Saya nak abang punya pandangan yang abang ada pengalaman ilmu ni batin abang. Tengok apa abang nampak saya. Tak ada tulang. Tulang tak ada. Tulang pun tak ada. Okey bang. Saya buka lengan baju. Apa abang nampak? Besi putih. Besi putih. Besi putih. Tulang tak ada. Ini apa abang nampak? Pagi mahal. Ha? Ini mahal. Apa yang mahal, bang? Mahal sini, tulang mahal. Tulang emas?
Di tempat tangan apa abang nampak? Setinggi setinggi gunung yang mana ada ni? Setinggi gunung. Okay. Ha, setinggi ni seluas lautan ni. Semua kuasa Allah. Okay, abang pula apa nak pesan netizen? Cakap apa? Nak cakap pun tak pandai. Tapi apa yang saya nampak yang cara ni, cara perubatan sini dengan apa yang saya buat je. Memang berbeza. Sikusani tau. Ha. Orang kata dulu orang yang berilmu dia kata besi kursiani tau. Ha. Raja segala besi. Ha ni emas. Raja segala besi. Bukan, ni dalam ni. Oh, dalam ni. Oh, okay. Saya pun tak tahu apa yang ada. Saya tak nampak. Okey, abang. Apa yang abang punya pengalaman dan rawatan saya? Abang pun sebagai seorang perawat. Apa abang nak komen perbezaan abang dengan cara saya? Yang abang rasa hari ni, apa yang kamu rasa sebelum ni? Okey. Seorang cakap cara perbezaan perbezaan antara Datuk buat rawatan dengan apa yang saya buat memang jauh berbeza. Okay. Mana paling senang? Di sini lagi senang. Jadi nak amal ilmu macam ini kan, nak amal macam abang. Ubah. Paling senang. Apa nak susah payah? Ibarat kita nak makan sesuap nasi, tangan ke mulut betul. Abang bicara sekarang masuk pusing sesuap ni. Pusing jauh kan. Cara mudah lah, senang kan. Kejap je dah. Banyak pesakit boleh tolong. Saya tak tahu lah cara abang eh. Saya tak nak upas. Nanti saya orang pecemur saya. Okay, lagi. Walaupun itulah saya nampak perbezaan cara rawatan tu. Memang alhamdulillah saya rasa lega. Rasa ringan badan ni. Alhamdulillah. Okey, baik. Tadi ni masalah suami isteri. Saya nak pinjam abang punya kelebihan. Saya nak panggil isteri dia. Tengok eh. Walaupun saya tak kenal eh. Ini isteri dia. Kenal isteri dia tak? Abang kenal? Kenal, saya kenal. Okey, ada tak di sini? Ada. Okey, ni saya ambil. Saya nak satukan. Okey. Kau ni apa hal ni? Oh, saya kemarin ada. Saya nak ikat simpul kasih. Asyala ilaha illallah wa asyala Muhammad bismillahirrahmanirrahim. Korang tengok apa saya buat eh. Kita dengan abang ni. Balik-balik. Alhamdulillah. Itu dipanggil simpul kasih. Susah ke senang? Senang. Nah, kita panggil dia pun senang ya? Ya, senang panggil. Tak ada mentera pun. Memang pada Allah. Entah. Kun ayatun. Bila kita tidak ada ilmu, nak jelaskan payah. Nak fahamkan lagi payah. Nak percayakan lagi susah. Jadi mana yang tak percaya, abaikan dah. Ini kuasa Allah. Belajarlah ilmu Allah. Tapi kalau abang ni belajar dengan kelebihan dia, sekarang abang kerja apa? Tak kerja. Contoh, jadi perawat macam abang ni, apa dia nampak sakit orang, tenang je. Betul. Saya suka dia belajar. Tapi dia tak suka belajar. Dia pun ada masalah sekarang ni, sebab saya nak dia belajar. Oh ya, abang cakap ilmu ni jangan paksa. Nak ikhlas hati sendiri. Jangan paksa. Sebab anak saya pun ada gangguan kan. Sebab saya nak ajak dia datang sini. Tahu dah anak-anak ni kadang tak percaya kan. Kelebihan ilmu ni boleh buat jarak jauh. Sihir boleh buat jarak jauh. Ilmu Allah tak boleh kan? Boleh. Lagilah boleh tu. Okey. Kan saya minta cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ada tengah hari dah. Selamat tengah hari Minggu pada anda di luar sana, di citizen-citizen, followers-followers saya, peminat-peminat YouTuber saya, Facebook saya, ya. Pusat operasi rawatan saya masih buka macam biasa. Ya, kita masih buka lagi macam biasa, ya. Kepada anda di luar sana yang ada masalah kesihatan medik ataupun non-medik, ya. Setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha kita cuba sabar, yakin, doa dan tawakal. Jangan lupa pada penyihir-penyihir
penyuruh-penyuruh sihir, taubatlah kamu sebelum kamu ditaubatkan. Ya. Setiap perbuatan ada balasan. Jangan lupa, setiap penyakit yang kamu hantar, saya hantarkan kamu kembali. Ya, jangan kamu rasa ada jin beribu-ribu ekor besar-besar, kamu dah rasa kuat dan hebat. Yang kuat dan hebat hanya satu, Allah. Ya. Kepada penyihir-penyihir, tengok ni apa saya pegang. Tengok ni apa saya pegang. Inilah senjata-senjata Allah yang bakal kamu hadapi nanti. Ya, mana yang nampak? Ya. Tengok sendiri. Kalau saya nak tunjukkan kamu, senang saja. Kalau kamu boleh buat sihir begitu, Allah pun boleh buat pada anda begitu. Ya. Ingat, taubatlah kamu sebelum kamu ditaubatkan. Saya bukan cakap saya kuat, riak, tak berbongkak. Saya cabar bomoh di Kumpawang yang pengamal-pengamal ilmu hitam. Jika kamu bukan pengamal ilmu hitam, janganlah sentap. Ya. Saya nak bantu masyarakat. Selama ni 27 tahun saya menentang sihir habis-habisan. Ya. Saya bukan menentang kamu yang tak bersalah. Kalau kamu tak bersalah, kenapa kamu takut? Melainkan kamu pernah menyuruh orang sihir. Ya, kamu akan rasa juga apa yang pesakit rasa. Jangan lupa zikir, zikir, zikir daripada dalam hati, bukan di mulut. Di mulut untuk jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, kuatkan jasad. Jangan lupa sekarang apa yang ada buah kita masih hidup ataupun tak ada. Jangan lupa selamat tersebut besar. Salam. Jangan lupa like, share, subscribe. Tekan lagi. Tering. Wabila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.